Kongres Pertama Kebudayaan Batak Toba dilaksanakan selama 2 hari bertempat di TB Cilalai Center Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kongres ini mengusung tema penguatan identitas budaya di tengah interaksi global. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengapresiasi pelaksanaan Kongres Kebudayaan Batak Toba. Ketua Panitia Kongres Pertama Kebudayaan Batak Toba, Profesor Robert Siberani mengatakan, topik pembahasan di Kongres ini adalah aksara dan Batak Toba. Dibuat mungkin satu tim untuk membukukan ada di sejarah Batak itu, ya kalau sudah ada mungkin dikembangkan lagi, dibuat penelitian lebih dalam lagi, dibuat riset mungkin ada di Universitas Tomensen atau Universitas Sumatera Utara untuk melakukan kajian-kajian ini. Kongres Pertama Kebudayaan Batak Toba yang dilaksanakan ini sebelumnya sudah didahului beberapa kali pra-kongres di Kabupaten Tapanuli Utara dan di Jakarta. Selanjutnya akan kembali dilakukan kongres kedua. Karena kita tetap menjadi orang Batak, Batak Toba, meskipun kita berada di kancah nasional maupun di kancah diaspora nasional ataupun dunia. Baik dalam bentuk yang berhubungan dengan objek-objek kebudayaan pada undang-undang mengenai pemajuan kebudayaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami melakukan Kongres Pertama Kebudayaan Batak Toba dengan mengambil tema utama dulu adalah tata bahasa Batak Toba, karena bahasa kita telah mengalami perubahan setelah 160 tahun yang lalu itu dibuat tata bahasa oleh Van der Tuk dengan judul The Grammar of Toba Batak. Kemudian pedoman ejaan bahasa Batak Toba, karena memang ada varian-varian, ada penambahan terutama dalam penulisan bahasa Batak Toba, maka perlu itu ditetapkan. Berikutnya berhubungan dengan ejaan dan bahasa, penulisan aksara Batak Toba ke depan ini, bagaimana kita laksanakan berbasis bahasa yang sudah kita miliki sekarang. Lalu yang keempat itu adalah bagaimana benda-benda budaya yang ada di luar negeri dan dalam negeri, kita berusaha membuat film dokumenter tentang itu. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Oh, 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 oh